ini menceritakan kisah yang orang banyak harus tahu. Ini pelajaran ya. Orang lain harus banyak tahu pelajaran, terutama untuk ibu-ibu. Sebetulnya banyak kasus-kasus yang ibu-ibu harus tahu dengan tujuan apa, biar tidak ada korban yang begini. Ini secara yang dilihat adalah secara koibnya. Koibnya dinalar dengan akal yang sehat tidak masuk akal, tapi nyata. Insya Allah mbaknya ini ceritanya, kisahnya itu sangat-sangat menarik ya, bukan menarik kita tonton, tapi menarik kita pelajari bagaimana caranya kita tidak sampai seperti ini gitu loh. Ya begitu ya. Jadi yang saya lihat itu mbaknya ini sakitnya kan, sakitnya sebetulnya tidak sakit sekali seperti orang sakit umumnya, tapi sakitnya itu pikiran satu ya, iya, maaf ya, pikiran. Pikiran satu, terus suka bingung, iya, suka nggak percaya diri, iya, juga resah selalu, terus itu diawali dari mungkin problem di keluarga yang tidak tahu, yang banyak problem yang sangat berat adalah problem dari suami istri. Kalau problem untuk harta atau apa, insya Allah gampang, nangis sebentar. Kalau suami istri kan berat sekali. Nah, sangat berat sekali karena saya sudah merasakan. Jadi nggak usah diceritain panjang lebar. Nah, terus kenapa saya mbaknya saya tarik agar cerita ini, karena apa, mbaknya itu yang aku lihat sekarang sakitnya itu bingung, terus sering sedih, terus ya kan, iya, sering sedih, terus ingin selalu menangis, terus mau cerita sama siapa dia bingung, malu, itu lengkap ya, gitu ya, iya. Terus badan suka loyo sekali, loyo, badan kayak dipotong-potong. Iya, pokoknya kayak remuk gitu ya, hancur. Hancur lebur semuanya. Hatiku hancur, hancur iya, hatiku. Badannya hancur, hatinya juga. Hancur. Terus yang kenapa? Kalau yang hatinya hancur ada sebabnya. Kalau pikirannya kalut atau begini juga ada sebabnya. Terus hati, tenaga yang moroloyo, terus itu. Loyo tidak sakit semua, itu juga ada sebabnya. Kenapa terjadi itu? Kalau aku lihat ibu mbaknya sering kali berhubungan badan dengan jin. Tapi gitu nggak tahu. Mungkin situnya bisa cerita pada waktu berhubungan badan terasa kok, nggak mungkin nggak terasa. Gimana bu ya? Enggak. Sepertinya sih. Enggak terasa gitu. Enggak terasa. Iya. Tapi mimpi. Mimpi, benar mimpi. Kalau terus? Saya ini apa ya? Pokoknya diawali ketika suami saya itu kena guna-guna itu, saya kan bingung mau cari bantuan kemana gitu kan. Ya, karena terus? Saya sendiri sepertinya pada waktu itu kondisi saya enggak normal gitu. Jadi saya bingung mau cari obat kemana. Tapi dalam hati tuh saya nggak mau ke dukun, saya harus mintanya ke orang yang benar, saya harus ke Pak Yai atau ke Pak Ustadz, kan? Kemudian dari teman saya yang menyarankan untuk ke Pak Yai, ya di Banyuwangi sana, kemudian saya ikut ke sana, ya teman baik, saya ke sana bertiga gitu kan. Terus Pak Yainya orangnya juga baik, orangnya juga sabar, tapi ya saya juga enggak tahu gimana kok bisa seperti itu. Saya dikasih kayak bacaan-bacaan, namanya itu Semar Mesem gitu ya. Katanya ini sama masih istrinya kan? Iya, Pak. Jadi enggak apa-apa. Wong ini untuk mempersatukan rumah tangga. Ini untuk apa, kayak
matok juga biar suami sampean kembali lagi ke sampean, biar ingat sama sampean, ya kan? Memang kayak Pak Yai itu, saya cerita sedikit gitu, dilihat di tangannya kelihatan apa yang terjadi gitu. Saya nggak cerita panjang lebar, enggak, tapi dilihat sendiri dari telapak tangannya kelihatan apa yang dilakukan suami saya. Ya, itu tadi ternyata kena guna-guna wanita nakal, dia kena guna-guna wanita panggilan. Ya, dari situ kemudian kan saya baca, karena saya berharap dengan apa yang dikasihkan Pak Yahya tadi bisa mengembalikan, ya, okay, bisa mengembalikan suami saya gitu kan. Saya baca setiap habis sholat, saya baca sewaktu-waktu biar saya hafal tanpa harus membaca kertas yang diberikan tadi. Tapi setelah saya rasa kok ada yang beda gitu ya, seharusnya itu suami saya nyari gitu kan. Tapi ternyata ketika saya misalnya lupa untuk berdoa ketika mau tidur gitu, itu kok mesti mimpinya ya seperti itu tadi. Mimpi kalau lupa tidak membaca, iya, kalau saya tidak berdoa dulu. Tidak berdoa, iya. Kadang-kala kan kita capek atau apa ya, tiba-tiba langsung tidur gitu, itu meskipun 5 menit atau 10 menit kita tidur sebentar, itu selalu aja itu tadi didatangi. Itu tadi didatangi apa ya, mimpinya sih wajahnya, ya wajahnya suami saya gitu kan. Terus ya, karena memang saya kan, ya saya berharap namanya suami bisa kembali ke saya. Ya dari situ kok selalu mimpi berhubungan itu. Saya kan mikir, masa dalam mimpi kita itu kayak gitu terus, selalu diajak berhubungan badan terus, enggak, itu kan gak benar gitu kan. Setelah itu ya, karena saya merasa ini gak benar, ini bacaan ini gak benar, jadi ya saya hentikan, saya gak baca lagi, saya bakar, tapi masih berkelanjutan. Ketika saya lupa berdoa gitu, mimpi itu lagi. Ketika lupa berdoa, mimpi itu lagi. Ya. Jadi saya tuh bingung ya apa untuk menghilangkan itu gitu loh. Itu kan kalau ibaratnya tidak berdoa malam mimpi itu, Mbak E kan termasuk dibuka hatinya oleh Allah. Berarti kan semuanya harus berdoa dulu. Bila mana berdoa, insya Allah dijauhkan dari godaan setan gitu. Gitu. Kalau aku melihat itu berupa genderuwo gitu yang berhubungan badan itu gitu loh. Makanya kenapa badannya sampean selalu loyo, kan bukan sering kali juga tidak gitu, sewaktu pada waktu habis berhubungan badan aja. Kalau habis berhubungan badan, badannya loyo, mereteli, nggak kuat apa-apa lah begitu. Kalau yang namanya sedih, nelongso begitu-begitu, iya. Wajar lah manusia namanya pucu begitu iya, ya. Iya, Bu. Ya, kerasa sekali ya ketika awal suami terkena guna-guna itu. Kita tahu. Iya. Kita terasa gak terasa suami terasa, istri. Enggak, rumah itu suram sekali. Karena guna-guna sama, sebetulnya guna-guna sama sandet sama. Cuma guna-guna itu untuk orang bagaimana senang, sama hancurnya juga. Di sandra juga hancur sama. Dikasih penyakit juga sama. Bagaimana jadi suami lupa sama anak, sama istri itu. Terus pasti kalau pulang dari kerja gitu kan, baunya selalu nangis kan. Dari atas ke bawah tuh harum yang minta ampun. Suaminya? Iya. Jadi selalu, setiap hari sepertinya selalu kesana. Karena kan dia nggak punya parfum seperti itu. Ya maksudnya itu kalau pakai disemprot parfum itu sangat-sangat wangi sekali. Sampai saya cuci 2 kali itu nggak bisa hilang baunya dari baju. Itu bisa jadi si suami dia yang nyemprot dengan tujuan si istri tahu.
Oh, gitu. Ya. Tadi sepertinya memang disemprot sama yang perempuan gitu. Lah iya, aku tadi cerita apa? Maksudnya biar saya tahu. Biar dia tahu, biar ibu tahu, mbaknya tahu. Seandainya suami sampean selingkuhanku, sengaja aku semprot dengan tujuan apa? Sampean biar tahu. Ya. Dan sampean biar buang. Ya, suaminya diambil. Nggak karu-karuan pokoknya kok rasanya. Iya, dunia kan numplek. Iya. Malu. Suaminya yang kena begini nih malu ya, sama orang malu, sudah mulai nggak percaya diri ya, ya resah sedih ya, ya rezeki ya mungsret ya semuanya. Karena apa? Orang suami istri yang suka yang sudah perjanjian kita sama Allah ya, nama Gusti Allah yang berjanji bahwa kita sehidup semati, terus ternyata dikhianati di situ, melakukan perbuatan yang hina, ibaratnya zina. Oh, itu rumah tangga juga hancur, satu rezekinya Allah tidak akan memberi kelancaran loh. Usaha bagaimanapun berhasilnya bakalan hancur, gak bakalan anu, apalagi orang marung punya warung, sukses warungnya rame, dilakukan selingkuh dobol, gak bakalan lama hancur pokoknya. Insya Allah sama dengan aku kan ibaratnya berilmu, aku berilmu, kalau aku bagaimanapun juga aku bersikuku ilmuku ilmu putih, karena aku melakukan kejelekan gak bisa, mau nyandret orang gak bisa aku. Tapi kalau aku melakukan zina sekali saja langsung terbang tinggi melayang, begitu sama. Saya minta dihilangkan supaya saya nggak mimpi kayak gitu lagi, Bu. Gini ya, nanti sama yang tak kasih kontrol, nanti tak kasih waktu, semua sama yang tak kembalikan, karena bagaimana maksud sama yang sudah diikat. Makanya berapa jangan salah-salah ya, jangan salah-salah, bukan tambah dibersihkan, tambah ditambahin. Kalau sampean suami sampean hilang gitu-gitu, sampean kejar ae Gusti Allah. Bedino jauh nang Gusti Allah. Oh, insya Allah ada titik terang kok. Kalau memang rezeki jodohnya sampean, Gusti Allah akan mendekatkan. Kalau bukan jodoh sampean, Gusti Allah juga akan misahkan. Gitu. Kalau tidak baik untukmu, dipisahkan oleh Gusti Allah. Kalau ini untuk memang untukmu, insya Allah gitu. Oh, Gusti Allah sing punya kok jauh nang. Bersatu. Ya. Selama kita kejar-kejar Gusti Allah, insya Allah sama Gusti Allah akan dikembalikan. Ini tak balik nang suamimu, karena kita minta langsung kuasa. Ya. Gitu. Samaan kejar-kejar bojone ambek Gusti Allah malah ditono. Tambah to ora? Berperan bojone iki, tambah to. Mergane aku wis ngalami. Aku ya, cerita. Pasrahkan ke Allah. Iya. Kalau samaan pasrah sama Gusti, salat duha aja. Salat duha jam 9 salat duha, saya sampai minta sama Gusti Allah, sama nangis es nyaman di situ. Aku seringkali salat duha, gitu-gitu. Salat duha, wena, kita bisa nangis, bisa. Anu curhatnya karo sopo, karo pangeran. Aku curhat karo sopo. Iya. Tanya-tanya mas masih. Aku sering sakit. Ini tadi aja sakit perutku kak. Kok dobol aku? Diserang santet berapa ini tadi aku? Terus aku ya ngobati orang, aku minta sama Allah, ya Allah, apa masa enggak disembuhkan anu-anu. Aku curhatku kan sama Gusti Allah, ya pada waktu aku sholat, ya pada aku santai-santai begini gitu ya. Lek kau sampean curhat sama Gusti Allah, sampean minta ya, kan kita orang bodoh, aku orang goblok, jauh ya biasa-biasa aja anu, gak mau jatuh-jatuh. Ndak. Ya Allah, jenengan sukani kula rezeki sing barokah sing kuat tapi barokah ya Allah. Ya wis. Karena jenengan sing ada rezeki niku. Lho, kan angin kenapa merono wong ngirimi tapi. Ya. Lho, iya bener, tanya aja bapak-bapak ini arek-arek. Jenenge buah salak, iwak, sayur sudah padahal panen dhewe teriak mbek orang.
aku tidak pernah menolak apapun diberikan orang. Aku digawakno melek murah yo tak terima. Apik yo tak terima. Apa yo tak terima. Yo mesti tak pangan. Gak anu enggak. Nanti kalau banyak tak buat istighosa. Karena apa? Saya tidak munafik. Saya itu enggak menerima kaya wong. Oh jangan. Anu enggak nerima. Enggak, aku tambah tak terima ae. Karena apa? Lah wong jauh ya Allah, berikanlah rezeki padaku rezeki yang barokah. Banyak nan barokah kan ngono. Lah mesti kaya kok ora diterima. Jundu-jundu aku. Congor muning ning kon wingi jauh. Dikek yo bladus potonganmu. Oh. Iya bersyukur. Alhamdulillah. Kayak aku gini. Kita mengeluarkan, aku dikirimi yo. Dikeluarkan kirimi, keluarkan kirimi. Bingung aku sampai. Jujur ya, Mbak. Saya itu resah saikiku. Karena aku banyak sedekah, sedekah banyak kan? Banyak ratusan juta. Anu per hari berapa puluh juta ya? 17 juta. Besok berapa puluh juta lagi? Besok 100 lebih, 15 jutaan per hari kita keluar setiap hari ya uang dari pengobatan ini. Sama percaya aku panen kacang ya, kacang panjang bingung ngerti dikekno sapa masalahnya didol masuk didol kini sedekah ratusan juta didol itu pati 200 jadi wis tak kasih orang semua. Terus kemarin besok mau panen kasih orang meneh kacang brol itu aku nolong petani karena petaninya merugi. Tak tolong. Aku saiki yo stres sate ditol nanti kacang. Lah yo tadi jerakan kacangan. Nah, jadi lho terus saya aku dikirimi orang. Aku mengeluarkan orang ngirimi aku. Sing dipangan dhisik sing ndi? Heeh. Itu tadi berkahnya. Lah makanya aku memberi orang lain anu ada orang mobil aja dibeliin orang ya, Bang. Besok ini, hari besok ini insya Allah ada mobil datang lagi, dikasih lagi. Besok, anu hulek. Hulek, haluk. Iya, begitu. Ya, insya Allah kita selalu bersyukur, Gusti Allah mesti ngijoli. Ya. Tapi ini Bu, kondisi saya itu kok labil Bu ya. Maksudnya, ya kan sudah hampir 2 tahun ya, suami saya seperti itu. Ya, awal-awal itu ya saya itu sebelum kejenengan itu ya kayak apa ya, ya bingung kayak di depan itu ada apa itu saya kayak nggak sadar gitu. Karena kan banyak sampean satu memang banyak pikiran ketekan. Orang perempuan semua bukan sampean tok ketekan anu wong aku yang makan gak enak pian anu mantane bojoku ngono mangan lek iso mangan lombok abang tak kira kelegi. Permen. Iya, Bu. Heeh. Iya. Enggak baik masuk ya kan? Sama, makanya aku sok cerita. Sampean itu di segi satu memang sampean ketekan batin. Nelongso lah kasarannya ya. Dibuat begitu. Satu. Duanya guna-guna itu mesti ngenai perempuan juga. Jadi dari guna-guna itu sampean juga terbawa. Jelas sampean kena juga. Jelas itu. Gak mungkin si lanang tok dianu. Kan bagaimana si lanang sampean dikasih ya apa caranya lakinya suami sampean tidak mau dengan sampean. Terus begitu. Iya, sepertinya. Iya, ya, bukan lihat, sepertinya, ya iya. Lihat saya tuh kayaknya wajah ngono. Pengen marah gitu. Ya itu kan. Padahal orangnya aslinya kan enggak gitu. Lah makanya, lah di sini itu kan ada lepas pocong langsung lupa dengan suaminya, ya kan, Bang? Itu karena apa? Karena guna-guna juga. Ada kemarin dilepas pocong lali sekolah-sekolah tahun berapa? 3 tahun. Karena itu ya guna-guna gitu. Ya, jadi yang suami sampean begitu enggak suka sama sampean, sukanya sama itu karena tutup yang bekerja itu adalah setan. Setan itu yang senang itu suami sampean. Anu suami sampean yang senang perempuan itu setan ya, yang bekerja. Yo ta. Minta rumah, minta apa. Lu yo ta, sampean ngomong ngono. Lah wong 100.000 enggak mungkin dikasih. Lah 100.000 enggak mungkin dikasih ya kan? Jadi walaupun sampean punya anak, sampean istrinya yang sah, ojo kate 100.000 tinggal kayak iyae dijanjuk-janjukno. Di muara-marai dulu. Lho wis aku yang ngalami kok. Ojo kate kengingoni anak. Orang guna-guna segitu, tapi ingat. Ingat Allah memberi karma semuanya. Allah akan memberikan apa yang kita tanam. Yang kita tanam itu baik, insya Allah Gusti Allah akan memberikan kebaikan.
judulnya nanti akan untuk emas, untuk apa. Tapi kalau Allah, kalau orang itu memberi, orang menanam kejelekan dan menghancurkan orang, Allah juga akan menghancurkan. Aku yakin, Mbak, seyakin-yakinnya. Kenapa aku tidak sama dengan sampean? Aku tidak sama dengan perempuan lain. Si mantan bojoku gajinya tinggi, entah 15 juta entah berapa, enggak tahu. 1.000 rupiah pun tidak pernah ngasih anakku. Jangankan ngasih, mau nengok aja enggak. Loh, saya tidak gila untuk ditengok. Saya tidak ingin dia memberi nafkah. Insya Allah saya mampu. Lah, karena apa aku begitu? Aku pasrahkan lagi sama Allah ya. Karena apa? Lek dia itu enggak pernah mau mengasih makan anaknya yang tanggung jawabnya DE. Iga ingat-ingat sama ya. Terus Allah nanti dia, Allah juga akan membalas. Allah tidak akan memberi makan suatu hari padanya. Wis ikwis. Kalau dia memang mantan suamiku tidak peduli sama anakku, Allah juga tidak akan peduli sama dia. Tidak sekarang, entah 1 minggu lagi. Tidak 1 minggu lagi, entah 1 bulan lagi. Tidak 1 bulan lagi, entah 1 tahun lagi. Aku tidak tahu, walau-walau. Gitu. Tapi balasan selalu ada. Loh, ya kak, iya lah, karena balasannya lapo, belakeraan, katakan. Semuanya kan bisa nanti balik-balik. Balasannya ya satu, ada siang ya ada malam. Ya, ada perempuan ada laki. Ya, biar aku sayang, tapi sekabai di. Kan aduh-aduh, anak pasangan ini. Kan elek, ya tak balas, lu elek. Ya, tiap, no. Kegiro, murti kayak wapi. Iya kan, semangat ya. Ya kadang saya bisa, tapi kadang juga kalau ya, ya menungso, ya. Ya menungso kok. Pasti ya. Ya iya, iyalah. Ya, anu. Kalau aku jujur Mbak, aku semuanya aku pasrah sama Gusti Allah. Jadi ikhlas semuanya. Nah terus ikhlas itu kayak apa ya Raru? Terus pokoknya semua aku. Iya lah, ini apa? Tapi ibu kuat orangnya. Apa? Saya tidak bisa, Bu. Ibu kuat ya? Jangan kan kuat. Tapi saya itu enggak bisa, saya bawa badan saya sendiri aja kayak. Iya, lu ya memang berat. Orang perempuan rata-rata enggak bisa. Yang model kayak aku lagi ini emang bladus. Kalau aku kan pasrah karo Gusti Allah, pasrah ya pasrah. Enggak ambil pusing dengan itu. Entah kamu mau di depanku, mau cium-ciuman, mau berhubungan badan di depanku, aku enggak ambil pusing. Aku yang penting, aku gini loh Mbak. Dulu aku lakukan suami istri sama dia itu. Dulu itu hatiku karena Allah. Aku minta ridhonya Gusti Allah. Dengan caraku sendiri aku. Jadi aku dengan caraku sendiri. Jadi aku bukan ahli ibadah, aku gak iso. Aku gak bisa apa-apa, goblok aku di agama. Tapi aku dengan caraku sendiri. Apapun saya lakukan itu aku pokoknya ridhone Gusti Allah. Aku berusaha sekali membahagiakan mantan suamiku. Bagaimana caranya? Sampai makanan, nyiapkan baju, nyiapkan makanan, bahkan mencari nafkah membantu, semuanya tak lakukan karena Allah, bukan karena dia. Aku tidak terlalu mencintai, saya cintai tapi tidak terlalu mencintai. Sampai berhubungan badan pun saya tidak pernah menunggu dia yang minta sama dengan itu. Aku dulu yang dulu. Aku dengan tujuan dia bahagia, Gusti Allah memberikan aku barokah. Nah, tapi Bu, ya. Sudah dilukai, sudah disakiti tapi harus berusaha untuk loh, baik. Loh, iya, aku itu ya saking ae wonge. Insya Allah dia mudah-mudahan nonton YouTube-ku juga. Saya walaupun disakiti koyo apa, waduh dihina, diasu-asu, no dianu. Nafkah tidak pernah diberi, anakku 5, semuanya aku. Loh, kakinya itu sering kali aku tetap mencium kakinya, aku selalu minta maaf. Minta maafku bukan karena dia suamiku atau gini. Aku minta maafnya kalau aku banyak merasa kekurangan, aku minta ridhonya Gusti Allah, insya Allah. Kalau dia tak minta maaf, dia nangis juga. Begitu. Jadi aku setiap sering kali aku minta maaf. Ya gitu. Butuh proses tapi Bu. Hah? Butuh proses. Lah makanya hati sampean tidak sama dengan hatiku. Kalau hatiku kan bukan hancur, sudah debu ya Bro. Sudah dicolok. Salju. Ya begitu ya. Lah tene ya boleh, aku kan rileks ae. Ora ambil pusing. Buah sakarepmu ngene bae ngono. Iya.
Apa orangnya siap, begitu? Sudah ada yang ngumpulin. Kok tahu satunya, situnya? Tapi butuh waktu juga Ibu untuk bisa membuka hati. Maksudnya nggak langsung nemu kayak orang laki-laki gitu ya. Maksudnya? Perempuan itu butuh waktu untuk bisa membuka hati. Kalau orang laki-laki kok kayaknya gampang. Aku juga gampang. Iya, aku juga gampang. Aku dulu cara melupakan mantan suami gampang. Aku sering keluar sampai pulang larut malam, jam 1 malam sampai pulangnya. Aku ngobati di luar, tidak di rumah. Biar aku tidak ketemu. Begitu. Terus satu, duanya pada waktu umroh, haji, aku selalu minta sama Allah, sama Rasulullah. Selalu minta. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, cepat pisahkan dari aku. Kalau memang dia jodohku, berikanlah pada aku kondisi dia yang baik-baik dan taat padamu. Dan sayang kembali padaku dan anak-anak. Yowes! Tapi Gusti Allah dijawab. Jawabannya buyar, bro. Yowes, gitu. Ya gitu. Saya harus gimana, Bu? Kalau menurut aku, ditaruh saja. Ditaruh itu bukan berarti cerai, tidak. Ditaruh itu pasrah lagi sama Allah. Ya wis. Yang penting kita berusaha membenahi. Kita minumi, bojone sama diminumi Al-Fatihah, didoain. Biarkan orang perempuan itu minumi datang bulannya. Selalu dicekoin gitu, Bu. Ya, kalau gak dicekoin kamu. Ya, sudah ya. Gitu ya. Sampean kembalikan lagi sama diri sampean. Bagus ya Allah. Wis pasrah, mintalah yang terbaik untuk sampean. Insya Allah diberi. Salat duha lo mbak enak, jam 9 pagi. Kalau aku salat duha jam 9 pagi. Nanti jam sampai jam 10 sudah. Insya Allah. Sampean lek melihat aku kelihatan bladus sama. Lagi apa? Biasa kok. Biasa. Lah aku dibuat suamiku begitu. Aku santai-santai saja. Ya karena saya merasa istri itu orang yang kuat, jadi bisa mengendalikan emosi. Saya belum tahu. Terus kemarin, Mbak. Mengendalikan emosi. Halo, berapa kali dia mau tak bunuh? Oh, dia gini-gini lah. Sudah siap pernah, tak siapin bensin 2 liter. Tak bakar, dia lari. Tak siapin kabel. Iya, itu gede. Yang isinya 3 ya. Tak siapin di belakangnya almari. Nah, tak wet nonotok. Aku ngaku karate mbak, kalah kerugi mbak. Berani bu ya. Loh lah, ini aku yang mau mbak, ini kalah-kalah no. Aku bener, aku orangnya preman. Aku selalu takut. Tapi aku selalu tunduk. Aku tidak mau menyalahi. Tapi aku tidak mau dikalahkan. Itu aku. Sampean lek ngerti lek aku lek ngasih makan. Tak siapkan. Awang-awang. Ijo itu badokan kare nguntal kon. Lah. Iya. Begitu. Berani. Lah, berarti ini ya apa? Tapi jangan sampai menyentuh anakku. Jangan sampai menyakiti anakku. Kalau menyakiti anakku, aku gelut-gelut sampai aku. Aku sering gelutan gitu kan, enggak ngono. Oh, lemari ku entek kena kocok nih. Cereng ngono, oh, terus tak cukup. Kocone matem jruwet ngono. Sering kali sa. Oh, Pak. Aku. Kacane ke lemari ku gak ono kabeh, gak tuwi. Aku ngamuk jruwet ngono wis. Cukup kocone tak mantepno, seruwet ngono wis. Lho iya, katere anak ngombe gelas ngono ketok raine tok cukup mantepno rak anone. Mantem gelas. Wah, aku kuweras sekali. Tapi aku tidak mau warsa keras-kerasku. Aku kuweras sekali, tapi aku tidak mau aku selalu anu, aku ya wedi karo pangeran. Tetep aku minta maaf. Pokoke mari tak jejeki aku njuk sepuro. Wis cepet kan mari jejeki. Terlampiaskan yo. Heeh. Pernah makanan tak siapkan di ngarepe. Makan tak siapi. Maru tak wuri racun tikus. Terus tak makan ki lho ana racune tekus badoken. Oh, ki racune. Ono. Tak kene ning karepe. Badoken ngono. Oh, niku apa ae? Tak tumplokno raimu lho kon gak gelem ngono.
Terus dia jawab, engko nek aku mati apa kan diracuni? Ya ngomong, wis seru racun lha kok badhok. Ngono. Kan aku gak melok-melok wong dek sing mangan kok aku sendiri. Anu. Ayo. Semangat ya. Itu cuma cerita aja. Agar kita itu. Kalau ingin tahu ceritaku sama mak pembantuku yang tua itu. Bagaimana saksi? Nemenin ibu. Iya, aku ngomong sak ngomong ngono kursi tak jejak Pak peruak ngono wis. Jadi kursiku sayange kabeh kono kenceng bilas. Tapi alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah Allah memberiku yang terbaik. Dulu aku pada waktu jadi suami istri pertengkaran tidak pernah terjadi, enggak terjadi. Setiap hari setiap saat aku bertengkar rumah tanggaku koyok neraka. Anak-anakku ketakutan, anak-anakku jarang di rumah. Anakku nomor 3 Widi itu ikut pang. Anakku si Rahan nomor 2 itu jarang pulang. Anakku yang pertama Deni itu kerja males pulang. Terus anakku semuanya ketakutan karena seringkali pertengkaran di rumah. Setelah enggak ada, setelah aku cerai, aku hidup sendiri bersama anak-anak. Ya Allah, surga saya dapatkan. Anakku nurut-nurut di rumah semua, gak kayakkan pola, gak kayak ini. Duh, sudah hidupku saya makmur. Tinggal aku boleh bujo meneh. Iya, saya doakan cepat, Bu. Saya doakan cepat penggantinya. Iya, doa ya. Iyalah. Sudah ya, begitu saja ceritaku. Mudah-mudahan sampean juga begitu. Gusti Allah membuka semuanya. Insya Allah sampean diberikan yang terbaik. Terus jangan dukun-dukun lagi. Kan malah tadi modelnya begini. Ya sudah ya. Supaya saya lebih tenang dan juga lebih. Ini sampean dikasih kontrol kapan? Itu tadi April. Tak kasih WA aku ya. Nanti sampean mau kontrol begini-begini harinya ini nanti tak kasih sendiri. Oke. Tolong punya hati yang rileks aja. Jangan terlalu mencintai. Sampean terlalu mencintai sampean terlalu mencintai suami sampean ya gitu-gitu. Ketakutan aja. Kalau sampean biasa-biasa saja, biasa rileks. Itu tapi aku aja di badan. Siapa tahu saya bisa, Bu. Amin. Doanya juga, Bu, ya. Iya. Ya, habis itu aja ya. Sampai boleh pulang. Nanti tak kasih WA aku. Terima kasih, Bu. Iya. Sehat-sehat, ya.